Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kembali lagi nih sama gue, Nina Lestari, pejuang garis luar. Simak videonya sampai selesai ya. Video kali ini kelanjutan video sebelumnya. Jadi kalau yang belum nonton vlog gue yang sebelumnya boleh ditonton ya. Karena video sebelumnya terlalu panjang durasinya, jadi gue buat di next part dan di video hari ini. Ada yang sama kayak gue nggak sih kalau habis cuci piring padahal sisa sampah tuh udah dibuang sebelum kita cuci piring, tapi tetap aja setelah cuci piring tuh banyak sisa sampah kayak gitu. Next day gue mau pergi beli deodoran, jadinya tuh ini deodoran gue udah habis sama pas suami di tanggal yang gak ditentukan, jadinya harus gue belikan. Kali ini gue perginya sendiri, gak sama kakak gue, sama ponakan gue. Sampai di Superindo, gue langsung beli deodoran doang karena mumpung ada yang promo. Tapi nyatanya setelah gue pakai, gue nggak cocok pakai yang produk promo ini. Setelah beli deodoran dan bumbu tom yum, gue lanjut mau beli sayuran ke tukang sayur pinggir jalan. Sampai di rumah, gue masak Indomie soto. Kalau lagi pengen banget tuh gue selalu masak Indomie soto kayak gini nih, Indomie pakai sawi, enak banget, seger pokoknya. Jangan lupa pakai saus ya, lagi nggak pengen pakai cabe, jadi gue keseringan tuh pakainya saus. Soalnya kalau di double saus sama cabe itu rasanya jadi kayak pedes cabe, jadi bukan pedes saus menurut gue ya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing sih menurut gue, tapi ya gue kalau bikin Indomie ya sesuai mood gue aja. Oh ya, ini tuh gue bikin es teh manis karena gelasnya hitam jadi nggak kelihatan. Karena gue lagi bosan nasi, gue makannya Indomie, dan gue juga nggak masak karena kompor gas habis, terus juga yang jual gas yang nganter gitu lagi pulang kampung. Di sini tuh gue masaknya pakai kompor portable, untungnya ada kompor portable jadinya nggak ribet. Sambil liatin gue makan, gue mau ucapin apa, hai gimana kabarnya guys, semoga sehat-sehat ya, semoga rezeki kita lancar dan selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, amin amin. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video gue dan selalu simak video gue walaupun kalian gak komen, cuma nonton videonya aja, itu sangat banget bermanfaat buat gue. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Selesai makan, gue mau lanjut jemur pakaian. Oh ya, di sini gue mau ngejelasin kalau gue itu nyucinya seminggu sekali, terus gue nggak nyuci yang setiap hari ataupun dua hari sekali karena boros di pewangi pakaiannya. Kalau untuk sabun cuci sih gue masih aman karena untuk yang bagian kotor aja disikatnya, dan lebih suka nyuci kalau udah banyak gini sih ketimbang sedikit. Nggak terasa banget waktu udah sore aja nih.
Alhamdulillah paket gue udah sampai. Jadi gue itu pesen paket segari, dan gue tuh pesennya yang paket turbo kalau nggak salah. Jadinya tuh langsung cepet sampai, 2 jam udah sampai rumah. Gue total belanja kali ini Rp50.000, udah dapet 3 menu yaitu daging slice sama sawi putih segede ini sama pak choy. Karena pas suami minta tom yum, dagingnya itu minta di suki, nggak di grill. Lanjut, gue mau ngemil nanas. Ini tuh nanas di rendam air garam. Ini tuh favorit gue dari kecil. Dulu almarhum mama sering buat nanas kayak gini. Selesai sholat maghrib, gue mau lanjut ngasih tahu kalian. Jadi waktu itu pernah ada yang tanya TV gue itu pakai smart TV atau enggak, soalnya kok bisa nonton YouTube. Jadi sebenarnya TV gue itu TV jadul TCL, dan ini tuh TV-nya pak suami. Terus gue beli modem Matrix Apple gitu. Kalian bisa cek di toko oranye, toko biru, toko hijau. Kalian cari aja Matrix Apple, pasti ada semuanya. Dan di situ berbagai macam harga ada. Nah terus ini tuh tinggal kayak ada antenanya juga, terus kayak ada modem gitu, terus nyambungnya ke WiFi. Nah dari WiFi ini nanti kalian install di TV gitu, jadi ntar kayak bisa otomatis. Terus nanti kalian bisa nonton YouTube kayak gini deh. Dan searchingnya juga pakai remote, nanti dapat remote-nya udah sepaket. Jadi biasanya itu gue pakai remote TV dulu nyalahin. Nah setelah TV nyala, baru gue pakai remote yang kecil untuk buat nonton YouTube. Nah untuk remote kecil ini kalian juga bisa nonton TV, layarnya jadi bagus banget. Terus nggak yang nggak ada yang semut-semut yang gitu tuh, maksudnya nggak ada gitu loh. Tapi minusnya channel net TV itu nggak ada di Matrix Apple ini. Jadi kalau menonton net TV harus ke TV channel manual biasa, tapi ya gitu jadinya ngeresek. Nah semenjak gue pakai Matrix Apple ini, itu layarnya tuh bening banget, terus juga jarang lemot. Mungkin tergantung WiFi di rumah kalian kali ya. Gue tuh di rumah pakai IndiHome, jadi aman, jarang banget lemot. Walaupun hujan juga nggak lemot, tapi kalau dengar cerita orang-orang sih suka lemot. Mungkin atau karena letak taro WiFi-nya kali ya ngaruh. Ini dia si Zuzu. Kenapa sih kucing cowok itu gemesin banget? Nah ini dia vlog yang kalian tunggu pasti ya, ada yang nungguin. Jadi gue ini buat cemilan sebelum gue makan berat suami pulang. Ini gue goreng cemilan dulu, tapi sekalian buat pak suami juga sih, karena abis gasnya. Jadi gue pakai kompor portable, alhamdulillah untung ada kompor portable dan ada gasnya juga, jadi tetap bisa masak dan goreng cemilan. Anambul gue tuh nggak keluar karena angin kencang banget di luar, jadi mereka tuh ngintip. Ini gue goreng nugget candler, itu enak banget, jadi kayak ada crispy-crispy-nya gitu, kayak ayam crispy, cuma bedanya ini nugget crispy. Kalian harus coba. Gue juga goreng kentang. Ini tuh gue pakai garam karena nggak ada rasanya. Terus gue buat indomie juga karena nunggu pas suami lama banget.
hari ini gue lagi makan Indomie. Kacau banget emang. Sebenarnya itu nggak boleh ya sehari dua kali makan Indomie. Jangan ditiru. Oh iya, gue juga goreng pecok loh. Enak banget. Kalian harus coba. Gue tuh sering banget kalau ada kucing yang ke rumah, pasti gue selalu kasih makan walaupun nggak banyak. Dan alhamdulillahnya ini tuh ada kucing gue juga, itu sama kucing tetangga, itu si Item. Terima kasih yang udah nonton video gue sampai selesai. Ditunggu ya next video gue lainnya. Thank you, bye bye.